Sejeroning itu musibah kahuruan anu narajang leuweung Gunung Tampomas jero tilu poe dimiti poe Senin berang tepi karebo paso sore ngarojong Dandim no genep 10 Sumedang Letnan Kolonel Arhanud Nopian Topirmansa keur ngalarapkeun tanggap darurat bencana. Pihakna miharep pamarentah ngeprikeun water bombing keur mareuman seuneu. Petugas gabungan anu ngawengku TNI, Polri, Perhutani, sarta relawan ngalakonan apel pasukan tanggap darurat bencana anu pernahna di Batalion Infanteri Rider 301 Kian Santang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Tanggap darurat bencana dilakonan lantaran nguniangna musibah kahuruan lahan leuweung Gunung Tampomas. Dandim 061 Sumedang ngeprikeun 130 pasukanana pikeun ngarojong ketak mareuman seuneu anu sumebar tepi ka 47 hektar. Sajroning kitu Bupati Sumedang anu ngaluhan eta apel darurat bencana nyorang koordinasi jeung pamarentah puseur turta meredih pihak BNPB pikeun mantuan mareuman seuneu ngaliwatan ketak ngadongsok pamarentah puseur sangkan bisa ngeprikeun water bombing pikeun mareuman seuneu. Eta water bombing teh dipenta ku Bupati ngaliwatan tinimbangan upama lolowak anu kahuruan teu bisa didegdeg ku petugas gabungan. Penanganan kebakaran ini kurang lebih ada 135-an personil baik dari TNI Polri, kemudian masyarakat dari Perhutani, dari Ormas juga sudah bergabung untuk sama-sama nanti kita bekerja sama untuk menangani kebakaran hutan ini. Ya, untuk malam hari kita antisipasi api yang sudah merambat di atas di pegunungan itu turun, sehingga di kemarin sore sudah kita lakukan penyekatan dengan kita membuat lapang terbuka yang dicangkuli sehingga untuk menghilangkan ranting-ranting ataupun daun-daun kering sehingga bisa menutup jalannya api. Sedang mengupayakan untuk menjadikan situasi ini tanggap darurat yang harus ditangani secara cepat oleh pemerintah termasuk oleh pemerintah pusat. Kami sudah melaporkannya dan mohon untuk adanya upaya mengatasi kebakaran dengan water bombing helikopter. Ini sudah kami ajukan ke BNPB. Pertama adalah pengkajian tentang status tanggap darurat. Yang kedua adalah proposal permohonan untuk penanganan dengan water bombing. Dan dari pusat akan meninjau dulu, mengecek apakah sudah masuk kategori tanggap darurat atau tidak. Apakah sudah masuk kategori yang harus diatasi dengan water bombing dari. Sakumaha anu kabewarakeun samemehna kahuruan leuweung Gunung Tampomas ukur ngaduruk sawatara leuweuk. Tapi kiwari eta kahuruan leuweung Tampomas teh beuki ngalegaan tepi ka 47 hektar turta di pikaluang bakal beuki sumebar lantaran masih rea seuneu anu ting pucung hueul. Diki Guntara, Bandung TV.